Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Jikri Ram di sini. Ya Allah, udah lama. Sebulan ya. 3 minggu gua enggak bikin video-video amat. Ya, 3 minggu gua. Ya, 3 minggu gua enggak bikin video karena gua mager sih anjir. Gue pas udah kerja gue jadi mager buat bikin video, nggak tahu kenapa, mungkin karena capek ya. Oh ya, buat kalian juga selamat bermalam minggu ya, karena ini kan malam minggu nih, hari Sabtu sore. Jadi gue di sini mau berangkat ke acara anniversary-nya Yamaha Fiction Club Chapter Tangerang yang ke 1 dekade. Wuh, selamat ulang tahun nih, aduh, buat klub tercinta sih. Sebenarnya gue, aduh, sayang banget sih motor gue dijual, gue udah nggak punya motor. Gue sih keniatan pengen beli motor lagi, tapi nggak tahu motor apa ya. Gue lagi pusing nih, pusing pala gue. Selamat ulang tahun buat YVC Tangerang yang ke 10 tahun nih. Wih, nggak kerasa udah 10 tahun. Semoga makin solid, makin jaya, makin maju lah pokoknya lah. Jadi acaranya nih dimulai tadi sekitar jam 2 siang. Tadi pagi gue udah sempet bantu-bantu, tapi nggak sempet bikin video karena gue mager. Abis pulang shift 3, gue jam 8 pagi gue pulang. Terus gue mampir ke venue, ketemu sama Pak Kari, sama Mario, sama Mbak Uki. Beliau tuh mereka orang ya, itu mah udah senior gue lah maksudnya. Tadi pagi cuman ada kita orang doang, ada berempat, bertiga, terus gue datang jadi berempat. Yang lainnya mungkin pada kecapean bekas malam atau apa, pada bantu-bantu juga. Dan ini gue mau berangkat sekitar jam 4 ya, habis sholat asar tadi gue langsung OTW. Venue-nya nih di Harmoni Kota Tangerang ya. Kalau kalian tahu Harmoni Kota itu di sekitaran Cimone, Harkot ya, Cimone lah. Nanti kalau kalian mau lihat venue-nya ada di sana, nanti gue kasih lihat sedikit lah. Perjalanan YVC Tangerang ini bisa dibilang ya cukup membanggakan lah bagi gue ya, walaupun gue anak baru. Gue kan masuk YVC itu sekitar tahun 2015. Tapi sampai sekarang gue belum dapet nomor register. Sedih banget gue anjir. Ya abis gimana, gue kerja terus juga waktunya gue gak ada sih. Gue kebentur sama kuliah kemarin dan ini juga macet, tai lah. Kesel bener gue. Kursi ini macet aja gaweannya. Aduh, gue tuh pas mau tour bus, gue nya gak ada waktu gitu. Duit mah ada. Cuman gue waktunya gak ada waktu itu. Gue kan kuliah, terus abis kuliah juga kerja. Gue ya alhamdulillah sih, maksudnya emang sih nggak ada waktu, tapi rezeki mah ada gue gitu. Duit mah ada gue kalau mau berangkat, cuman waktunya itu yang gue belum bisa atur. Gue juga anak baru, masih ya udah mau minta izin gitu loh. Ya minimal satu minggu itu buat pulang pergi dari jarak 500 km kan. Karena syaratnya itu tour bus 500 km, pulang pergi jadi 1000. Tapi kan kita nggak boleh bablas, jadi kita harus mampir ke tiap-tiap chapter yang ada di yang kita lintasin ya. Kalau kita lewat ke Jogja kan, kalau kita ke Jogja itu kan ya banyak chapternya, ada berapa puluh gila. Tapi kita diwajibin mampir di 5 chapter aja. 5 chapter tuh nanti kita minta tanda tangan sama pengurusnya masing-masing gitu cuy. Kalau arah Sumatera ya Palembang. Nah, di arah ke Palembang tuh ya minta juga dari 5 chapter tanda tangan pengurusnya. Jadi kita nggak boleh bablas. Nanti nggak dihitung turbasnya gitu. Terus udah gitu juga gua udah jarang banget kopdar ya. Udah nggak terlalu aktif karena gua kan kerja pulang malam, pulang pagi kan kalau sip-sipan gitu kan maksudnya, jadi capek lah gue. Udah gitu rumah gue jauh. Gue itu di YVC Tangerang gue aktif tuh sekitar 1 tahun setengahan lah. Ya dari 2015 sampai 2017 pertengahan tuh gue ya masih aktif. Cuman udah kesininya gue jarang banget kopdar, jarang banget kumpul ya, karena emang gue capek kuliah kerja kan. Waduh, udah ngatur waktunya udah capek banget. Udah gitu juga badan gue kalau udah pulang malam itu, ampun, gatel-gatel badan gue kena angin malam, nggak tahu kenapa kali. Dan ini gue juga nggak enak badan ya. Tapi gue kalau misalkan nggak enak badan gini, kalau diem di rumah malah nambah sakit cuy. Dan gue sorry ya kalau misalkan view-nya agak ke atas atau agak ke bawah, watch up watch down, I'm sorry but
Saya tuh males mau setting-setting kamera. Oh, Ukti, awas Ukti. Wow. Wah, perjalanan masih jauh nih anjir. Tadi tadi pagi tuh tamu yang udah datang ya. Sedikit info aja. Mungkin tamu dari Sumatera sama dari daerah Jawa itu banyak. Tapi karena anniversary Tangerang Chapter kan nih bentrok sama YPC Cikampek ya, TC ya. Jadi mungkin sebagian ada yang berangkat ke TC, yang sebagian lagi ada yang berangkat ke Tangerang. Kayak contohnya tadi anak metro. Anak metro itu ada si Cadeo, ada temen gue lah namanya Cadeo itu. Cadeo itu dia ke Tangerang, dan si Kentung nih, Kentung Pendekar CM ini, dia ke berangkat ke TC semalam. Gue ngeliat status WA-nya. Pas gue tanya ke si Cadeo, iya si Kentung katanya berangkat ke TC, kita bagi dua katanya. Itu dari chapter metro ya. Nggak tahu kalau misalkan dari chapter-chapter lain, tadi gue nanyanya ke chapter metro aja sih. Mungkin yang dari Jawa juga ada yang dibagi dua lah, ada yang ke TC, ada yang ke Tangerang, mungkin ya. Kalau dipastiin sih pasti ada setahu gue. Karena untuk anniversary itu masing-masing chapter tuh harus ngasih tanda support lah, kayak piagam gitu ke chapter yang ulang tahun gitu. Sama kayak halnya YPC Tangerang, kalau ada anif bentrok ya mungkin dia dibagi dua gitu. Misalkan pasukan maksudnya yang kloter ini dia mau berangkat ke chapter mana nih? Nah, ntar yang kloter kedua dia ke chapter beda lagi yang bentrok enifnya gitu. Jadi nggak fokus di satu titik enif, jadi harus dibagi dua karena kan ngasih sertifikat gitu, kayak piagam gitu. Nggak tahu nih ya, jalur ini kok yang dari Sumatera belum kelihatan apa udah nyampe semua apa gimana? Gue nggak tahu. Kayaknya sih udah nyampe semua sih, tapi mungkin masih ada yang di jalan. Pasti nanti kita ketemu nih yang dari arah Sumatera sama dari Banten, kayak Cilegon, Anyer Kidul, Lebak, Petir, Serang Banten sama Serang Timur, itu dia pasti kan lewat jalan ini karena nggak ada jalan lain selain jalan utama ini ngarah ke Harmoni Kota gitu. Soalnya yang mau dari mana mau kemana itu, kalau yang dari Jawa mau ke Sumatera, yang Sumatera mau ke Jawa, kalau naik motor ya jalurnya ini gitu, nggak ada yang lain lagi. Pasti nanti kita bakal ketemu sama rombongan deh. Tapi ya nggak tahu juga sih gue. Entah udah nyampe semua atau bagaimana, gue nggak ngerti. Oh ya teman-teman, mohon dukungannya ya, mohon supportnya. Gue juga mohon maaf kalau jarang upload video karena gue kesibukan gue. Sebenarnya gue juga kangen gitu loh ngedit, terus ngupload video-video nggak jelas demi menunjang AdSense gitu. Aduh, demi menunjang AdSense ya lo. Jadi gue gajian double gitu cuy. Kapan lagi gajian double kan, dari kantor dapat, dari YouTube dapat gitu. Wow. Bentar lah gue cut dulu ya, nanti kalau udah mau sampai nanti gue sambung lagi. Karena ini macet gue males. Alright, Kimak balik lagi ya. Ini udah mau nyampe nih saya nih ya. Aduh, macet enggak di mana-mana. Tolong ya. Aduh, Tangerang udah kayak Jakarta. Sebentar lagi kita udah sampai. Jadi tadi di jalan gua enggak nemuin sih rombongan. Kayaknya mungkin udah nyampe semua atau nanti pas maghrib mungkin mereka baru pada sampai. Tapi emang tadi gua enggak nemuin rombongan anak-anak kitchen sih. Ya PC khususnya sih belum ada. Dan oh iya, tadi di Bitung juga, di Bitung tuh ada anniversary-nya NMAX Rider, kalau nggak salah NMAX Rider Tangerang atau apa, nggak ngerti gue. Pokoknya rame banget sih anak-anak NMAX. Di anniversary YVC Tangerang nih, kayak biasa ya, ada santunan anak yatim, ada dangdut, nanti malam ya, ada rolling. Tahu deh kalau rolling mungkin udah ya tadi siang. Udah gitu juga ada modern dance. Sekarang udah sexy dancer udah nggak boleh ya. Sexy dancer udah nggak boleh karena waktu itu ada sempet ya masalah lah sama klub. Ya adalah salah satu klub motor lah, nggak bisa gue sebutin. Ya ada fun games dan juga ada ya, terima kasih lah buat sponsor-sponsor yang udah support YVC Tangerang buat ulang tahunnya yang ke-10 nih, yang satu dekade ya. Semoga rezekinya nambah lancar, amin ya Allah. Yeay, udah mau nyampe cuman-cuman. Dan ini venue-nya ada di sebelah kanan. Masih sepi anjay, gua kira udah rame, ternyata masih sepi. Ya di sini tuh di hardcore
tadinya opsinya banyak sekali, tetapi memilih di Harcourt karena di tengah-tengah kota. Ini kita muter balik dulu, kita muter balik. Oke. Kita muter balik, auto kita ke kiri. Wow. Ayo Om, lewat Om. Aing sibuk. Itu baru 7% angkrang. Antrian sama Ibu dulu. Mana? Kami lantai. Di mana? Diam, digacengin diam. Ini Pak. Digacengin diam mau ngantri atas sini dulu. Cak. Mang tadi udah gua kirim. Tadi udah gua kirim foto. Oh, itu lagi santunan anak yatim sih. Masih sepi. Bini lu enggak ikut. Lu katanya gawe. Alhamdulillah. Semoga di hari ini ada lagi. Ya, nanti dilanjutlah, gua mau ke teman-teman gua dulu. Nanti malam kali ya, malam gua sambung lagi dikit. Peace. Aduh, bangsat.